Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini mulainya beda. Karena hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Dan itu berarti satu bulan lagi kita akan bersama merayakan Natal. Jadi pohon Natal sudah terpasang buat setiap kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal selalu indah buat kita. Karena dalam Natal kita tahu Allah menyapa manusia. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Itu sebabnya tema Natal KWI dan PGI di seluruh Indonesia yaitu Allah beserta kita. Dan tema Natal dari denominasi Gereja Bethel Indonesia juga sama, Immanuel, Allah beserta kita. Dan secara khusus tema Natal umum dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah kesukaan besar. Kenapa? Karena kalau Tuhan beserta kita, dampaknya Dia akan memberikan kesukaan yang besar buat kita. Saya harap bahwa hari-hari ini kita jangan sibuk lagi dengan COVID-19. Protokol kesehatan pemerintah tetap kita harus jaga. Menjaga kesehatan tetap perlu. Sekali-sekali berjemur di matahari, ya kan? Juga baik, saudara-saudara. Yang paling penting adalah jaga imun sistem kita. Dan imun sistem kita sangat bergantung dengan ketenangan, ketentraman, pola hidup yang betul, yang teratur, saudara-saudara. Dan juga iman yang tangguh. Karena dengan iman yang tangguh, maka bangkit imun yang baik. Dan dari imun yang baik, lahir rasa aman, tentram yang luar biasa. Jadi tiga hal itu jangan selalu lupakan. Iman, imun, aman. Dengan iman yang mantap, imun kita hebat, lalu kemudian jiwa kita aman dan tentram. Karena jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Selamat datang dalam ibadah yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Kami yang ada di gereja akan melayani setiap saudara yang di rumah dan yakin Dia Yehovah Shammah, Dia Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Dan kalau Dia hadir, Dia didik kita, Dia ajar kita, Dia kuatkan kita, Dia latih kita, Dia bimbing kita. Dan Dia tuntun kita pada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah ini mendatangkan arti yang luar biasa buat kita. Ini cara kita beribadah online kita hari ini. Haleluya. Yang kasih dalam Tuhan, sungguh sekali lagi beberapa hal saya harus ingatkan buat saudara. Yang paling penting ini bukan tontonan, tapi ini adalah ibadah interaktif di mana kita sama-sama mengalami, merasakan, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada jarak, baik Tuhan di sorga,
gembala ada di gereja, lalu kita semua di rumah kita masing-masing, tapi kita semua satu dalam hadirat kasih karunia dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan juga ayo mari jangan ada yang jaim. Di mana Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Saudara boleh berdiri, saudara boleh berlutut, saudara bersuka cita, pokoknya nikmati pada ini. Saudara yang punya alat musik dapat mainkan bersama-sama sehingga saudara turut melayani dalam ibadah ini. Dan salah satu hal yang penting juga, jangan keluar sebelum selesai sehingga kita terbiasa menghormati hadirat Tuhan dari ibadah awal mulai sampai kemudian kita menerima doa berkat. Sehingga sungguh-sungguh berkat Allah yang sempurna kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Siap untuk hadir datang ke hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama dengan saya ada Krisman, Kiki dan tim musik yang luar biasa. Dan saya percaya betul anugerahnya, kasihnya, berkatnya, rahmatnya akan kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita tahu dia hadir di tengah-tengah kita. Kita siap menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Kami datang Tuhan, kami pandang wajah-Mu, kami angkat kedua tangan, kami menyembah Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Engkau berdiam bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus.
haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau kami tinggikan, sungguh Engkau kami agungkan. Sungguh kami bersorak-sorai akan segala anugerah kasih karunia dan rahmat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Kalau kami bisa tegak sampai hari ini, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, sebagaimana kami ada, semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Berkali-kali kami menghadapi badai, berkali-kali kami menghadapi masa yang sukar, berkali-kali kami menghadapi situasi yang mengancam, tapi Tuhan yang tolong kami, Allah Immanuel yang beserta kami. Dan menjelang kami ada pada akhir tahun, kami sudah memasuki minggu pertama di bulan November ini. Tinggal satu bulan lagi kami akan siap-siap merayakan Natal. Itu sebabnya Tuhan, sudah terlampau lama pikiran hati kami hanya tertuju pada persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi biarlah mulai hari ini kami mulai menyambut Natal, mempersiapkan diri. Allah yang menjadi sama dengan manusia. Allah Immanuel yang beserta kami, menguatkan kami, mati buat kami, menebus dosa kami. Supaya kami yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapa, kami bersuka cita memasuki minggu pertama di bulan November ini. Kami masuk dalam ibadah yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan jiwa kami tenang. Dalam ibadah kami belajar banyak, dalam ibadah kami diroba banyak, dan dalam ibadah kami dikuatkan banyak oleh firman-Mu, oleh kehadiran kuasa-Mu. Karena itu Bapa, kami selalu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Dan harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena itu dalam ibadah hari ini, baik puji-pujian, baik doa, baik seluruh rangkaian ibadah, kami dasari di dalam satu nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang siap beribadah sama-sama katakan saya siap. Yang siap memuji, ayo dong, kan tadi saya udah bilang ibadah ini ibadah interaktif, ini bukan tontonan, saudara. Jangan cuma, aduh, tiap minggu kita coba uni-uni Gilbert. Ini bukan hanya tontonan, saudara, tapi ini ibadah yang menghadirkan kuasa Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap. Yang siap katakan siap. Siap. Siap memuji Tuhan? Siap. Siap bersorak-sorai buat Tuhan? Siap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Krisman, Kiki, dan tim musik sekalian. Ayo kita memuji Tuhan, bersorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Woo. Hey. Kita nyatakan Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari nyatakan. Deep.
Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selamanya untuk selamanya. Sebab tiada berkesudahan kasih-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu pernah berakhir di hidupku. Sebab tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, yeah. Sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Lagu yang indah, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Allah baik. Amin. Ya, dia Allah yang baik. Masa kita mau mengeluh terus? Masa kita mau bersungut-sungut terus? Masa kita mau nungguin COVID terus? Kapan COVID berakhir, pendeta? Kapan COVID berakhir, pendeta? Kapan? Mau berakhir atau tidak berakhir? Dia Tuhan yang baik. Karena dia Tuhan yang baik, dia jaga kita. Karena dia Tuhan yang baik, dia lindungi kita. Karena dia Tuhan yang baik, dia beri kemenangan, mujizat, pertolongan buat kita. Kalaupun ada saudara yang sedang terbaring karena COVID atau terbaring karena penyakit-penyakit yang lain, tetap percaya dia Tuhan yang baik. Jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan stres. Tetap percaya, aku akan melihat mujizat. Aku akan lihat pertolongan Tuhan. Aku akan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Karena Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya, kamu yang percaya sudah disembuhkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini minggu pertama bulan November adalah hari yang spesial. Bukan hanya kita menerima firman Tuhan seperti biasa, dan bukan hanya kita hanya menerima perjamuan kudus seperti biasa, tetapi hari ini
kita juga akan launching buku terbaru saya, buku Saat Teduh Harian Pribadi Saat Teduh Harian Pribadi Setahun, yang judulnya Beruntung Setiap Hari Bersama Yesus. Siapa yang mau hidupnya beruntung boleh lambaikan tangan. Ayo di rumah masing-masing, siapa yang mau hidupnya beruntung boleh lambaikan tangan sebagai langkah profetik kita. Amin. Siapa yang mau hidupnya susah? Siapa yang mau hidupnya beruntung, lambaikan tangan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus hidup kita pasti beruntung, karena itu janji Tuhan. Saudara boleh baca dalam Alkitab, begitu banyak janji Tuhan tentang hidup yang beruntung. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya mendapat visi Tuhan untuk pelayanan kami, khususnya pelayanan saya dan juga gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Kita diarahkan untuk mengarahkan jemaat Tuhan pada kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tahun ini kita beri nama visi pelayanannya berkenan pada Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya kita sebut Year of Favor atau tahun berkenan. Tapi 2021 visi yang Tuhan berikan buat pelayanan kami adalah the year of gain, karena hidup yang berkenan kepada Tuhan pasti akan membawa kemajuan, pasti akan membawa peningkatan, pasti akan membawa keberuntungan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai gembala saya bertanggung jawab, karena saya merasa tidak puas hanya memberikan firman setiap minggu buat saudara. Tetapi saya rindu setiap hari dapat berbagi buat saudara. Nah, caranya bagaimana? Saya tidak mau hanya menyuapi saudara dengan firman setiap hari saudara hanya dengar. Tetapi saya menulis buku ini. Nah, buku ini berisi 365 bimbingan firman Tuhan yang akan menuntun setiap jemaat Tuhan memiliki kehidupan yang beruntung di dalam Kristus. Dan kalau selama 2021 hanya ada satu buku yang bisa saudara beli, saya rekomend buku ini saudara-saudara, karena ini bukan buku yang sekali baca sampai selesai, tapi ini buku yang akan menemani saudara setiap hari sepanjang 2021. Jadi di halaman pertamanya ada caranya bagaimana supaya buku ini sungguh-sungguh menjadi bermanfaat. Bahkan buku ini bisa dipakai untuk renungan keluarga setiap hari, juga bisa dipakai renungan kantor, renungan toko saudara bersama dengan karyawan sebelum mulai buka. Izinkan 25 menit waktu bisa saudara dapatkan untuk beribadah bersama, doa bersama. Ada yang bagian baca Alkitab, ada yang baca renungannya, ada yang bagian pimpin doanya, pimpin lagunya. Jadi buku ini akan sangat membantu saudara. Bahkan menjelang Natal, buku ini juga bisa dipakai sebagai hadiah Natal saudara-saudara, yang mungkin saudara mau berikan buat karyawan saudara, rekan kerja saudara, sehingga buku ini akan menjadi hadiah yang baik untuk Natal yang membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, di buku ini banyak kita belajar bagaimana kita taat, kita setia, kita tekun pada Tuhan, karena fokus kita bukan pada keberuntungannya. Keberuntungan adalah bonusnya, tetapi fokusnya kedekatan kepada Tuhannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara bersama dalam launching buku Beruntung Setiap Hari Bersama Yesus. Dasarnya Tuhan mau hidup kita beruntung. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 bilang, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju.
Ulangan 29 ayat 9 bilang, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Yosua pasal 1 ayat 7 bilang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 8 bilang, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Berarti jelas kehendak Tuhan buat kita agar kita mengalami keberuntungan. Buku Beruntung Setiap Hari bersama dengan Yesus saya tulis dengan kerinduan agar setiap orang percaya, agar setiap jemaat Tuhan dapat mengalami janji Tuhan untuk hidup beruntung ini. Betul, hidup kita ada badai, ada pergumulan, tetapi keberuntungan adalah hak kita. Pastikan buku ini akan mengarahkan setiap saudara pada janji-janji Tuhan sehingga hidup kita beruntung, hidup kita mengalami kemuliaan Tuhan, dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Selamat menikmati kehidupan yang beruntung setiap hari bersama Yesus 365 hari sepanjang 2021 nanti. Haleluya. Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus karya Pendeta Gilbert Lumoindong telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Glow. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813-9080-6494. Selalu yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa hubungi Martin di 0813-9080-6494 dan selalu boleh tanya segala informasi tentang buku ini, Beruntung Setiap Hari Bersama Dengan Yesus, karena itu yang saya rindukan, itu yang saya doakan dalam hati saya senantiasa untuk setiap jemaat, agar 2021 setiap jemaat mengalami keberuntungan-keberuntungan dalam kasih Tuhan, karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Selalu yang kasih dalam Tuhan, hari ini bukan hanya doa, bukan hanya puji-pujian, bukan hanya firman, bukan hanya ibadah, dan bukan hanya peluncuran buku yang kita nikmati bersama, tapi hari ini juga kesaksian pujian yang luar biasa dari seorang anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang mengalami banyak hal yang indah dari Tuhan, dan hidupnya senantiasa dipersembahkan buat Tuhan, akan menaikkan pujian bagi Tuhan, yaitu Novita Dewi. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dewi, apa kabar hari ini, Dewi? Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Tuhan Yesus itu baik. Amin. 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 Pandemi berjalan terus sudah berapa bulan, tapi tetap bulan, bersuka cita. Pak. It is well with my soul. Ya. Amin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena apapun, it is well with my soul. Bersama dengan kita, Novita Dewi. Haleluya. Haleluya, Yesus. Attending my way.
haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, kita tahu tenanglah, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Yeah, saatnya kita masuk di dalam firman Tuhan dan persiapkan juga perjamuan suci setiap saudara. Karena perjamuan suci tidak disiapkan oleh gereja. Karena saya tidak bisa kirim ke rumah saudara masing-masing, saudara, ya kan. Saya rindu, mungkin sedang dipikirkan gimana caranya supaya setiap saudara bisa mendapatkan perjamuan suci dari gereja, saudara. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita setiap minggu pertama akan mengadakan perjamuan suci. Saudara siapkan sendiri rotinya, anggurnya, ya kan. Sedapat mungkin anggurnya, jangan dengan alkohol, saudara, ya kan. Grape juice mungkin, atau sirup anggur, saudara. Atau kalau sama sekali tidak ada minuman yang berhubungan dengan anggur, saudara bisa cari minuman berwarna merah sebagai gambaran dari darah Kristus. Lalu ambil roti atau crackers, karena crackers juga termasuk roti yang tidak beragi. Dan kita nanti akan terima perjamuan suci setelah firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Krisman, Kiki, dan kawan-kawan musik sekalian, mari kita masuk, mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sudah mau berdiri, mau menyembah Tuhan, sudah mau duduk berlutut, silahkan. Siapkan hati untuk firman Tuhan. Janji kami padamu Tuhan, kami mau terus mengikut Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku akan tenang, ku tenang sebab Haleluya, haleluya. Ini yang kami janji di hadapan Tuhan. Kami tetap tenang
sebab Engkau adalah Allah buat kami. Di saat badai bergelora bagaimanapun, kami tetap akan cinta Yesus selama-lamanya. Karena sungguh anugerah-Mu dahsyat, anugerah-Mu luar biasa. Kalau kami bisa tetap tegak sampai hari ini, itu semua bukti bahwa Tuhan kami baik. Itu bukti bahwa Allah Immanuel. Itu sebabnya dalam persiapan hari-hari ini kami mau menyambut Natal. Kami ada di minggu pertama di bulan November ini. Kami tahu tinggal satu bulan kami masuki bulan Natal. Dan kami kembali mendengar suara yang sama berkata, Immanuel, Allah beserta kami. Karena Allah beserta kami, kami menang. Karena Allah beserta kami, kami kuat. Karena Allah beserta kami, kami tetap tersenyum dan bersuka cita. Karena Allah beserta kami, kami tetap bersyukur dan beriman. Karena Allah beserta kami, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Dengan bangga kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat, hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ini, dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing, yang kami nikmati. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu dan lewat perjamuan suci. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari yang spesial. Kita beribadah bersama. Kita sudah ikuti launching buku bersama. Dan saya really encourage saudara untuk memiliki bukunya. Dan buku ini buku yang penting buat setiap saudara. Untuk tetap bertumbuh dalam terang anugerah kasih Tuhan sepanjang 2021, saudara-saudara. Sehingga setiap hari ada bimbingan firman Tuhan yang sudah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya terus mengarahkan saudara pada kehendak Tuhan. Haleluya. Lalu hari ini juga kita bersyukur. Kita mendapat pujian yang indah. Iya kan? Tenanglah. Tenanglah hatiku. It is well with my soul. Ya kan? Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dan hari ini juga kita akan terima perjamuan suci. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lengkap hari ini kita menerima segala hal luar biasa. Karena kita sudah masuk pada bulan terakhir untuk mempersiapkan Natal. Karena setelah November kita langsung pada bulan Desember. Dan itu berarti bulan di mana kita merayakan Natal dengan sukacita. Saya mau dari bulan November ini kita sudah mulai sungguh-sungguh mempersiapkan. Karena Natal bukan sekedar 2000 tahun yang lalu Allah menjadi sama dengan manusia, turun menjadi sama dengan manusia di Bethlehem. Tetapi Natal itu berarti setiap hari kita berkomitmen untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Raja. Dan Natal juga berarti kita mempersiapkan, karena Dia yang datang, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di tempat di mana Dia berada, kita akan berada sampai selama-lamanya. Haleluya. Great. Pegang Alkitab di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat,
dan selalu menjadi berkat. Woo! Amin. Yeah, haleluya. Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya semangat dan suka cita kalau lihat Saudara respons gitu. Tapi saya juga semangat dan suka cita kalau Saudara lihat. Hey, saya selalu bilang ini bukan tontonan, ini adalah ibadah bersama. Semangat sedikit ya kan, be enthusiastic gitu. Jadi orang yang berantusias itu untuk menerima lawatan Tuhan. Amin. Great. Hari ini kita masuk pada bagian 26. Dan wow, tidak kebetulan Saudara-saudara, ini memang sudah plan by God Saudara-saudara. Sepanjang pandemi justru yang kita bahas adalah salib Kristus Saudara-saudara. Selama 33 minggu, bahkan 34 minggu in fact, karena bagian ke-20 kita bahas 2 minggu berturut-turut karena hal-hal yang menarik dan luar biasa. Sekarang kita masuk pada bagian ke-26. Bagian ke-26 ini sangat menarik dari seluruh pembahasan 33 ini. Salah satu yang paling menarik buat saya justru pada bagian ke-26 ini. Waktu kita bahas salib adalah perjumpaan. Woo! Salib adalah perjumpaan. Jadi Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salib bukan hanya teladan, salib bukan hanya kemuliaan, salib bukan hanya pengharapan, salib bukan hanya jawaban, tapi salib juga adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Karena Alkitab jelas bilang upah dosa adalah maut, kematian. Di mana kematian diselesaikan? Di salib. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Tidak ada penghukuman buat mereka yang dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kematian bisa dirubah menjadi kehidupan? Bagaimana kutuk bisa dirubah menjadi berkat? Perjumpaan titiknya ada pada salib. Woo! Thank God for the cross. Terima kasih Tuhan buat salib. Saya tidak bisa membayangkan kenapa banyak orang hari-hari ini hanya sibuk dengan akhir zaman, hanya sibuk dengan berkat, hanya sibuk dengan karunia-karunia. Betul kita berada pada akhir zaman, betul kita diberkati, betul kita perlu karunia-karunia, tetapi sumbernya pada salib. Tanpa salib, akhir zaman enggak punya kepastian. Tanpa salib, tidak ada karunia dapat tercurah. Tanpa salib, tidak ada berkat mengalir. Tanpa salib, tidak ada mujizat dapat terjadi. Salib yang menyelesaikan segala-galanya. Makanya saya menyebutnya, salib adalah tempat perjumpaan, titik perjumpaannya antara kematian dan kehidupan. Upah dosa adalah maut, berarti manusia mengalami kematian. Tetapi Alkitab jelas berkata, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal, berarti dari kematian diubahkan menjadi hidup. Hanya melalui satu momentum yang luar biasa, itu salib. Haleluya. Klik. Ini yang kita mau belajar hari ini. Roma 6 ayat 5-14. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebagian kita bingung bagaimana mati lalu bangkit. Tidak ada jaminan kebangkitan kecuali salib. Makanya Alkitab jelas berkata, berbahagia orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Kematian memang menyedihkan, tapi kematian bukan menakutkan buat orang percaya. Karena dalam kematian orang percaya mengetahui kemana kita pergi. Karena kematian telah diubahkan menjadi kebangkitan. Sehingga tubuhnya mati tapi rohnya dibangkitkan bersama Kristus. Orang Kristen tidak pernah percaya. Orang yang mati mayatnya masih gentayangan di sekitar tubuhnya, di sekitar rumahnya, di sekitar daerahnya. Sehingga ada banyak orang masih merayakan selamatan hari ketiga. Ada katanya masih di sekitar tubuhnya. Hari ketujuh masih di sekitar rumahnya. Hari ke-40 masih di sekitar daerahnya. Hari ke-100 masih di sekitar negaranya. Lihat sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus tidak ada arwah gentayangan. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Iblis yang mau menyamar supaya manusia tertipu, Saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan saya jelaskan,
Kalau ada orang Kristen yang dalam mimpinya masih ketemu mamahnya, lalu mamahnya ngomong begini-begini, lalu dalam alam bawah sadarnya tiba-tiba dia ketemu papanya yang sudah meninggal, tantenya panggil-panggil dia atau ngomong kasih nasihat, langsung tolak dalam nama Yesus. Itu bukan dia, itu setan. Saudara. Karena iblis ahli dalam mengadakan penyamaran-penyamaran. Tapi jelas, setiap orang mati ada tempatnya masing-masing. Jelas dalam perumpamaan Kristus. Ada Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham. Ada orang kaya itu dalam hukuman. Enggak ada cerita 3 hari dulu, 7 hari dulu, lalu 40 hari. No, langsung saudara. Jelas ya sampai sini ya. Jadi Alkitab berkata. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, jadi salib. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena tidak ada kebangkitan tanpa salib Kristus. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, berarti mati. Supaya tubuh dosa kita, supaya egois kita, lalu kepala batu kita, rasa gampang tersinggung kita, hilang kuasanya. Agar kita jangan lagi menghambakan diri pada dosa. Jadi jelas ya. Alkitab berkata kita harus disalibkan manusia daging kita. Supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu sebabnya kita berkata barang siapa yang tidak mau mengikut aku dan tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak bagi aku. Lihat selanjutnya, klik. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Haleluya. Wow. Kita kadang-kadang hanya sibuk dengan berkat, 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 mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat dan mujizat bukan jaminan kita masuk surga meskipun. Sementara kita di muka bumi, kita butuh berkat dan mujizat dan Kristus menyediakan buat kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih dari segala berkat dan mujizat, dia memberikan hidup. Karena Alkitab berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Iblis mau supaya kita hanya fokus pada berkat, mujizat, tapi tetap hidup dalam dosa. Berkat, mujizat, tapi tetap kompromi dengan kejahatan. Berkat, mujizat, tapi tetap kompromi dengan dosa-dosa seksual. Berkat, mujizat, tetapi hidup dengan cara-cara daging dan duniawi. Lalu berkata, oh ya Tuhan selamatkan saya. No way! Kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kalau fokus kita salib, berkat, mujizat, kuasa, karunia otomatis mengikut kita. Yang setuju katakan amin. Saya tidak sedang bilang bahwa tidak ada berkat, tidak ada mujizat, tidak ada kuasa, tidak ada karunia. Bukan itu. Tapi yang mau saya katakan fokusnya bukan itu. Karena orang yang hidup dalam kuasa, orang yang hidup dengan karunia, orang yang diberkati, orang yang terima banyak mujizat, belum tentu masuk surga. Tetapi orang yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus pasti menerima surga yang mulia. Karena Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada saat yang bersamaan dia juga hidup dalam kuasa. Pada saat yang bersamaan dia juga mendapatkan dan menerima karunia-karunia Allah. Dan pada saat yang bersamaan dia juga diberkati dan terima mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Change your focus. Sebab kematiannya. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sehingga kita yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Maka kita mengalami hal yang sama, mati terhadap dosa. Tapi memiliki kehidupan yang bagi Allah. Makanya Alkitab berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Lihat selanjutnya, klik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi bukan sekedar beragama. Ada banyak orang yang bilang, udah tahu belum? Saya ini kan masuk Kristen, saya lihat tuh dia ada di gereja. Dan persoalannya bukan beragama. Ada banyak orang yang agamanya Kristen tapi bukan orang Kristen. Nah ini, Gilbert bikin kacau lagi nih. Gilbert bikin pernyataan yang aneh-aneh nih. Loh, ada banyak orang yang mungkin agamanya Kristen tapi dia bukan orang Kristen. Karena kalau kekristenan hanya agama, kita lihat banyak orang Kristen juga korupsi.
Banyak orang Kristen juga berselingkuh, banyak orang Kristen juga berzina, banyak orang Kristen juga pacaran sama suami orang, banyak orang Kristen juga jadi bini piaraan orang. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen juga akhirnya kawin cerai, banyak orang Kristen juga sudah punya suami masih tertarik sama pria lain. Wow. Banyak orang menyebut diri Kristen tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Agamanya Kristen tapi dia bukan orang Kristen. Karena Kristen sejati menurut ayat ini jelas. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jelas. Siapa itu orang yang menyebut dirinya Kristen? Dia telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Kristen bukan berarti sekedar beragama. Tapi Kristen berarti mati bagi dosa, menyalibkan daging. Tapi pada saat yang bersamaan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bukan berarti orang Kristen itu sempurna, bukan. Tapi dia berjuang terus menuju kesempurnaan. Kalaupun dia jatuh, dia bangkit. Dia bukan tetap hidup dalam dosanya, tapi dia sadar. Pak. Bu. Adik-adik muda, hey. Kadang-kadang persoalan kau jatuh, dia bilang, ya memang saya orangnya begini. Nah, kalau kita jatuh, jangan cari pembenaran. Kalau kita jatuh, bertobat. Persoalannya ada banyak orang yang udah jatuh lalu cari komunitasnya. Kita sama-sama orang Kristen yang setuju dugem gitu. Kita sama-sama orang Kristen yang setuju minum mabuk. Kita orang Kristen yang sama-sama setuju judi. Kita sama-sama Kristen yang setuju dengan pornografi gitu. Kita Kristen yang sama-sama setuju dengan alkohol, drugs gitu. Kita ngedrugs tapi drugs yang penuh dengan urapan kemuliaan Tuhan. Setan, saudara. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan kalau kau jatuh bangkit. Kalau kau jatuh, jangan tinggal dalam komunitas yang sama yang jatuh itu. Keluar. Sehingga kita mati bagi dosa. Tapi hidup dalam Kristus yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, klik. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Jelas, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ada aja tarikan, dorongan untuk ingin berbuat dosa. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya seorang lesbian, ada aja tarikan. Sama. Lesbian, drugs addict, pembohong, pembunuh, penjina, semua sama. Ada dorongan, ada tarikan. Tetapi jangan bikin excuses khusus LGBT. Dorongan itu harus diikuti, tapi pembunuh jangan. Penyembah berhala jangan, penipu jangan, penjina jangan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Saudara pikir di sorga ada section khusus untuk LGBT nanti? Karena saudara merasa dikecualikan? Semua dosa sama, mulainya dari setan dan menyeret keinginan daging manusia. Kita harus tegas. Saya sayang kawan-kawan yang terikat dengan LGBT. I love you all. Lesbian kah saudara? Transgender kah saudara? Gay kah saudara? Homoseks kah saudara? Biseksual kah saudara? Saya mengasihi saudara karena saya tahu Tuhan Yesus cinta sama saudara. Tetapi jangan biarkan setan memberi ide-ide bodoh dalam hidup saudara. Sambil berkata, ya habis pendeta saya juga mau dekat sama Tuhan. Tetapi dorongan ini begitu kuat, ini tarikan. Dan kita gak bisa ngelawan. Jadi sudahlah pendeta, tolong mengerti. Saya sangat bisa mengerti. Tapi kalau saya mengerti saudara, saya manusia jahat. Saya akan membiarkan saudara terbuang ke neraka. Saya mengerti. Mungkin ada banyak kaum LGBT membenci saya. Dan berkata, Gilbert tidak pernah mau berkompromi. Not because I don't like you. Justru because I love you so much. I will not compromise. Karena saya tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kalian. Folks, love is tough. Mencintai bukan membiarkan orang pakai drugs. Anda LGBT. Mungkin Anda tidak setuju dengan pembunuh. Wah itu jahat pembunuh. Tapi sama.
Pembunuh juga merasa saya tidak mau bunuh, tapi seperti ada dorongan, nih orang kurang ajar. Ini orang nih kalau gak dihabisin gak bisa, sama dorongannya. LGBT, mungkin kau gak setuju dengan penyembahan berhala. Engkau gak setuju dengan pemerkosa. Tapi pemerkosa juga gak mau jadi pemerkosa. Tapi dia bilang gak tahu kenapa, seperti ada dorongan. Dan dorongan yang sama di LGBT, dorongan yang sama di pembohong, dorongan yang sama di pembunuh, dorongan yang sama di drugs addict, semua mulainya dari serangan setan. We have to fight it back. Kita harus lawan serangan setan itu, jangan diikuti, jangan di entertain. Engkau masuk dalam perangkapnya dan hancur binasa. I love you all. Dan hari ini, buat saya adalah masa-masa persiapan. Ini minggu-minggu persiapan untuk kita menyambut Natal. Kita mau sungguh akhiri tahun ini benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Para pelacur. Engkau tidak ingin jadi pelacur, right? Para istri piaraan, bini muda. Para koruptor. Engkau tidak ingin dalam posisi itu, right? Saya ngerti semua orang menghujatmu. Karena engkau sekarang ada di balik terali besi akibat korupsimu. Tetapi saya mengasihi saudara dan saya tahu iblis telah merampas kebahagiaan dan kebenaran hidup saudara. Dengan tarikan-tarikan, dengan dorongan sehingga kau diarahkan pada kematian. Tetapi Kristus mau menghidupkan kalian. Di dalam nama Yesus. Kembali. 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 Karena ayat ini jelas bilang. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi iblis mau pakai. Iblis gak peduli kau percaya Tuhan. Iblis gak peduli kau ke gereja. Iblis gak peduli kau beriman. Sejauh tubuhmu masih bisa dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Yang tadinya kita harusnya menuju ke maut karena dosa. Tetapi sekarang menerima hidup oleh apa? Oleh iman, oleh kasih karunia, oleh salib. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Bilang, Tuhan, hidupku mau dipakai Tuhan. Aku tidak membiarkan hidupku sebagai alat setan. Aku tidak mau biarkan hidupku sebagai alat untuk dosa seksual. Aku tidak mau tubuhku dipakai hanya untuk pemuas LGBT. Aku tidak mau pakai tubuhku untuk jadi istri piaraan. Aku tidak mau pakai tubuhku untuk berbuat kejahatan dan korupsi. Aku mau pakai tubuhku sebagai senjata kebenaran. Yang setuju katakan, saya mau. Ayat 14. Sebab itu hendaklah dosa. Jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Kita dapat menentukan. Apakah dosa yang mau berkuasa atau kebenaran yang mau berkuasa. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Intinya sederhana, jangan ikuti keinginannya. Lawan, 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 lawan. Mulainya berat. Melawan dosa mulainya berat, tapi lama-lama kalau kita lawan terus, kita lawan terus, kita lama-lama dapat kekuatan. Amin. Sama seperti orang belajar push up. Awalnya berat. Bisa tiga aja udah sampai gemeter-gemeter segala. Sama seperti orang belajar plank. Cuy lo pendeta tahu-tahu plank. Orang belajar plank pertama satu menit sampai gemeter-gemeter. Kemudian 3 menit. Tapi lama-lama oke. Okay. Ngerti maksud saya? Ya kan? Jadi intinya. Life is a training. Hidup adalah latihan. Jangan menyerah. Kalau kita jatuh bangkit tapi lawan terus, lawan terus, lawan terus. Supaya dosa tidak berkuasa. Dan kita tidak lagi menuruti keinginannya. Klik. Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jelas Alkitab bilang kehidupan dan kematian itu adalah bagian dari pilihan kita, mana yang saya mau pilih. Alkitab berkata, pilihlah kehidupan. Loh, Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan, tetapi persoalannya saya mau memilih enggak? Maka Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan, aku akan beri kehidupan bagi kamu. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik kau maupun keturunanmu. Jadi kalau kita berani memilih, walaupun latihannya gak gampang, perjuangannya gak gampang, tapi Kristus memberi kekuatan buat kita. Yang setuju katakan, yeah. Hari ini kita bersyukur.
kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kalau kehidupan Kristus menjadi bagian dalam hidup kita, pasti kuasa kebangkitannya senantiasa dinyatakan melalui kita. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini, setiap orang pada dasarnya harus memilih. Satu, dia harus memilih apakah dia mau menderita atau bahagia. Iya kan? Diomongin orang, dia mau tetap pandang Tuhan atau dia tetap, masa sih ini ngomongin saya? Iya kan? Ada masalah, mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan misalnya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, misalnya mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, misalnya tinggalkan dosa, berhenti merokok. Ya tapi kan ini beroran, kita mau pilih, mau menderita atau mau bahagia. Kalau saya berkata, firmanmu adalah kegirangan bagiku, maka saya akan bergembira. Jadi kalau hari ini sudah menderita, sorry untuk bilang ini, that is your own choice. Ya, tapi pendeta gak tahu, saya diomongin orang, saya dipintar orang, saya dijahatin orang, saya dijahatin. Kembali tergantung saudara. Kalau sudah mau menangis, sudah mau pikir yang negatif, jadi menderita. Tapi kalau sudah berkata, aku tahu Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, maka kita akan tetap bersuka cita dalam kuasanya yang sejak katakan amin. Yang kedua, kita harus memilih. Apakah kita mau benar ataukah kita mau tersesat? Iya dong, itu kan pilihan kita. Alkitab berkata ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Ada jalan yang kelihatannya penuh dengan aturan, ada jalan yang kelihatannya bebas sesuai dengan kenikmatan dagingmu sendiri. Pilih. Kenapa orang di sekolah bisa menjawab semua pertanyaannya benar? Kita menyebutnya pintar, betul. Apakah pintar itu tiba-tiba? Tidak, karena dia belajar. Dia belajari buku panduannya. Dia belajari buku-buku aturannya. Sehingga pada saat pertanyaan dia bisa menjawab dengan betul. Benar tidak datang tiba-tiba. Yang pertama benar itu harus dipelajari. Yang kedua benar itu harus dilatih. Dan yang ketiga benar itu harus diperjuangkan. Dan yang keempat benar itu harus dimengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apa sumber kebenaran kita? Firman. Kita mau pelajari enggak? Kita mau latih enggak? Kita mau biasakan enggak? Dan akhirnya, kita mau sungguh-sungguh mengerti firman enggak? Sehingga Alkitab berkata, jika firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, minta apa saja. Karena kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hidup jangan ikutin nikmatnya, tapi hidup itu ikutin benarnya. Kalau itu benar, seberat apapun, sesukar apapun, itu yang kita pilih. Yang sudah katakan, saya memilih. Amin. Yang ketiga, apa pilihan kita? Kuat atau putus asa? Saya mau kuat. Atau orang Manado bilang saya mau lome-lome. Lome-lome, kayak buah nama tome-tome. Cuma di Manado ada buah namanya nama tome-tome. Orang Manado paling di kampung tahu itu buah tome-tome. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuat atau putus asa tergantung kita. Iya dong, Yudas gak kuat, akhirnya jadi pengkhianat. Petrus mulainya gak kuat, akhirnya menyangkal Yesus. Saul gak kuat, akhirnya kompromi. Sudah ngerti maksud saya? Setiap kita diperhadapkan pada pilihan ini.
Kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap hidup dalam iman, kita pasti kuat. Makanya Alkitab berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama saya, katakan saya harus kuat. Ibu, ketika engkau dikhianati, engkau difitnah, engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dicurangi, pastikan engkau tetap kuat. Pak, ketika engkau menghadapi bujukan, ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi angin ribut, ketika engkau menghadapi badai, pastikan engkau tetap kuat. Adik-adik muda, ketika engkau dalam pilihan-pilihan kenikmatan, keindahan, kesukaan masa muda, pastikan engkau kuat. Untuk tetap berkata, bagiku salib Kristus adalah yang paling utama. Kuat gak gampang. Tapi orang-orang kuat tidak pernah menyesal. Untuk kuat ada harga yang harus dibayar. Tetapi berapapun harga yang kita bayar demi kekuatan, berlaku firman Tuhan yang berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yeah. Kepalkan tangan kanan saudara bersama saya, katakan saya tidak boleh putus asa. Mungkin hari-hari ini rumah tangga mau diambang perpecahan. Mungkin badai besar sedang menerpa ekonomi saudara, tapi tidak boleh putus asa. Kuatkan imanmu dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sama-sama bilang sama saya, aku yakin dia berkuasa. Yee-ha! Amin. Selanjutnya, setiap orang pada dasarnya harus memilih. Hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Alkitab berkata, hiduplah oleh dalam roh dan jangan kamu mengikuti keinginan daging. Jadi menderita atau bahagia bukan nasib. Benar atau tersesat bukan nasib. Kuat dan putus asa bukan nasib. Hidup dalam roh atau hidup dalam daging bukan nasib. Lalu kita menyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa begini sekali? Hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Kuat atau putus asa, benar atau tersesat, menderita atau bahagia. Juga bukan takdir. Lalu kita menyanyi, takdir memang kejam. No. That's a choice. Itu adalah pilihan. Berarti hari ini, kita yang menerima firman Tuhan dan nanti akan menerima tubuh dan darah Kristus, memilih hidup bahagia. Memilih untuk berjalan di jalan yang benar. Memilih untuk tetap kuat apapun yang terjadi di dalam Kristus. Dan yang keempat, tetap memilih hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Sehingga tidak menuruti keinginan daging. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, apalagi yang harus kita pilih? Alkitab jelas bilang, hidup atau mati. Kalau saya memilih mengampuni, saya akan hidup. Tapi kalau saya memilih untuk mendendam, saya akan mati. Kalau saya memilih untuk menyembah Tuhan, menjadikan Yesus segala-galanya, saya akan hidup. Tapi kalau saya kecewa dan meninggalkan Tuhan, saya akan mati. Kalau saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, saya akan hidup. Tetapi kalau saya menikmati dosa dan segala kenikmatannya, saya akan mati. Jadi itu adalah pilihan. Kata Alkitab, ku perhadapkan kematian atau kehidupan. Dan hari ini sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat, sebagai seorang yang mencintai saudara, izinkan saya mengingatkan buat saudara, pilihlah kehidupan. Bagaimana saya memilih kehidupan ketika saya berkata tidak pada dosa? Bagaimana saya memilih kehidupan ketika saya katakan ya pada tuntunan Roh Kudus? Bagaimana saya memilih kehidupan ketika saya berpegang pada firman dan tidak mau milih ke kiri maupun milih ke kanan, tapi berjalan terus dalam kehidupan? Saya tidak mau hidup dengan perdebatan, kebencian, kepahitan, tapi saya mau hidup dalam kasih, kedamaian, dan kesukacitaan yang sudah katakan. Haleluya. Selanjutnya, salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Mungkin sudah berkata, saya belum mengerti. Saya catat di sini beberapa halnya. Satu, dia mati karena kasih, tapi dia menghidupkan kita dengan kuasanya. Jadi salib pada titik perjumpaan antara kasih dan kuasa Tuhan.
Dia mati karena kasihnya. Makanya Yohanes berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Karena dosa isi dunia ditimpakan kepalanya, dia mati karena kasihnya. Tapi dia bangkit karena kuasanya. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Betul. Kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, tapi kita bukan orang lemah. Kadangkala kita kayak orang lemah banget gitu. Belakang langit biru ada mahkotaku. Amin. Tetapi sementara hidup di muka bumi, bukan berarti kita dapat dipermainkan. Tapi sementara kita hidup di muka bumi, kita berjalan makin lama makin kuat sampai menghadap Allah di Sion. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya menerima kasih Tuhan. Sama-sama bilang, saya berjalan dalam kuasa. Makanya Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Alkitab bilang, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Engkau punya kuasa. Kuasa untuk menang. Kuasa untuk bersyukur. Kuasa untuk mengalahkan setan. Kuasa untuk menikmati seluruh janji-janji Allah. Yang setuju katakan haleluya. Yang kedua, salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Karena dia mati untuk menebus kita. Tapi dia menghidupkan kita dengan anugerahnya. Di salib kita lihat dia mati. Yeah! Alanya orang Kristen mati di pantek. Bodok! Allah kita mati bukan karena lemah. Tapi Allah kita mati karena kedahsyatan kuasanya. Dia mati untuk menebus kita. Menyelesaikan yang manusia tidak bisa diselesaikan. Saya bangga dengan Yesus, saya mati dari kayu salib. Karena dia bukan mati karena kelemahan. Dia bukan mati karena keletihan. Dia bukan mati karena kesengsaraan. Dia mati karena dosaku dan dosamu. Haleluya. Kematiannya bukan karena kekalahannya, tapi kematiannya justru membuktikan kemenangannya. Karena itu di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan segala-galanya, dia bilang, sudah selesai. Dia mati karena menebus kita. Tapi dia menghidupkan kita karena anugerahnya. Kita mendapat anugerah untuk hidup berkemenangan. Untuk hidup berkelimpahan. Untuk hidup jadi berkat. Untuk hidup jadi saksi. Sehingga Alkitab berkata, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Anak-anak Tuhan jangan hidup asal hidup. Anak-anak Tuhan hidupnya harus berkualitas. Anak-anak Tuhan hidupnya harus berdampak. Anak-anak Tuhan hidupnya harus membawa teladan. Dan anak-anak Tuhan hidupnya harus meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, salib adalah perjumpaan kematian dan kehidupan karena dia mati menumpahkan darahnya. Dia menghidupkan kita dengan urapan Roh Kudusnya. Haleluya, makanya dia berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku akan mengirim penolong lain yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya, itu Roh Kudus. Dia mati menumpahkan darahnya. Yang hari ini akan kita terima dalam perjamuan suci. Waktu kita terima darah Kristus, kita tahu dosa kita diampuni. Waktu kita terima darah Kristus, kita tahu kutuk-kutuk sudah dilepaskan. Waktu kita terima darah Kristus, kita tahu setan sudah tidak punya kuasa dalam hidup kita. Waktu kita terima darah Kristus, kita tahu kita punya hak sebagai warga kerajaan sorga karena kita bertalian darah dengan Kristus. Amin. Dia mati itu menumpahkan darahnya. Tetapi ayat ini jelas mengingatkan kepada kita. Kenapa salib adalah perjumpaan kematian dan kehidupan? Karena dia menghidupkan kita dengan urapan Roh Kudusnya. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan menghembuskan nefes hayai. Tuhan menembuskan ruah Yahweh kepadanya. Kita disebut lahir baru, hidup baru dalam Kristus. Ketika kita menerima Roh Kudusnya. Sehingga kita berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena rohnya di dalam aku, yang sejak katakan amin.
Salib adalah perjumpaan kematian dan kehidupan, karena dia mati untuk menyelesaikan yang tidak mungkin dapat saya selesaikan. Tapi dia menghidupkan kita agar saya dapat menanggung segala sesuatu di dalam dia. Dia mati menyelesaikan yang tidak mungkin dapat saya selesaikan. Tetapi dia menghidupkan kita dengan target. Dia menghidupkan kita dengan tanggung jawab. Untuk kita dapat menanggung segala sesuatu bersama dia. Sehingga di dalam salib kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Thank God for the cross. Saya bangga mendapat kesempatan tiap minggu selama pandemi ini terus menyampaikan kebenaran tentang salib. The cross is so rich. Salib begitu kaya. Makin kita menggali salib, makin kita tahu salib adalah segala-galanya buat kita. Dan salib begitu berarti buat kita. Haleluya. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Berarti salib mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan benar yang akan menentukan akhir hidup kita. Setiap kali saya memandang salib, saya tahu Kristus sudah menyediakan segalanya buat saya, tapi saya harus mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan menentukan akhir hidup kita. Karena salib sudah menjadi perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Klik. Yang pertama, pilihlah untuk kuat dan tetap rendah hati. Ooh, yeah. Kalau saya mengerti salib, tidak akan saya putus asa dan tidak akan saya menjadi sombong. Pak, orang-orang sombong gampang kecewa, Pak. Orang-orang sombong gampang nyebelin orang, Pak. Bu, jangan sombong. Jangan sombong. Mau dandan serapi apapun sekarang ditutupin masker, Bu. Mungkin sudah pikir kenapa Gilbert tertawa. Karena ada ibu-ibu yang puluhan juta dia pakai operasi bibir. Dia pu bibir itu dia kasih tebal kayak motor trail gitu. Terus kasih belahan gitu. Terus kasih berminyak-berminyak. Sekarang dapat tutup. Dia pikir setang alas, kita kote bayar 25 juta untuk operasi ini bibir, kemana-mana tutup. Ada ibu-ibu yang operasi hidung, tadinya dia pakai hidung rata pipi. Habis operasi 87.500.300 rupiah. Iya kan? Wih, udah mantap sekali tuh dia pakai hidung. Oh, dia pakai hidung menjulang nyata atas Bukit Kala. Lupa rupa lagu rohani, saudara. Dia pu hidung, minta ampun. Sampai orang bingung, kenapa DP mama hidung mancung, tapi DP anak-anak semua rata pipi, gak taunya mama tuh so ganti. Minta maaf, so mantap sekali DP hidung tuh, tapi sekarang kemana-mana nyak bisa kasih lihat tuh hidung, dapat tutup. Aduh, ibu, minta ampun, kasih yang minta ampun. Sudah jo berhenti segala macam sombong-sombong, berhenti jo batere, bersaing sama orang, astaga minta ampun. Kalau kita pandang salib, kita jadi orang yang kuat. Mau difitnah, mau dicurangin, mau dijahatin, mau menghadapi badai. Pokoknya aku tetap tenang. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Itu dong. Kita kuat. Dan bukan hanya kuat rendah hati. Aku ada sebagaimana aku ada.
Tuhan yang menguatkan aku. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya. Salib mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan benar. Yang akan menentukan akhir hidup kita. Karena itu pilihlah. Yang pertama, untuk kuat dan tetap rendah hati. Yang kedua, pilihlah untuk selalu bersyukur dan bersuka cita. Wow, haleluya. Karena kalau saya stres, kalau saya dendam, kalau saya benci, gak nolong hidup saya. Tahukah saudara mengeluh, bersungut, panik, marah, takut, khawatir. Ujung-ujungnya menyengsarakan kita. Tapi kalau kita bersyukur, kita bersuka cita, kita ingat lagu sekolah minggu dulu, hati yang gembira, aha, adalah obat. Ah, itu dia. Pak, Bu, adik-adik muda. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, apa resepnya, apa rahasianya untuk bertahan di masa pandemi? Saya udah pakai masker. Saya udah cuci tangan. Saya udah hindari kerumunan. Saya sudah jaga kesehatan. Tapi kenapa saya terus masih takut? Jawaban saya, engkau masuk dalam jebakan permainan iblis. Karena iblis mau mencari keuntungan di masa-masa pandemi. Supaya engkau tetap stres, takut, dan khawatir. Ini yang saya mau bilang. Bersyukur dan bersuka cita. Ya tapi kan berat di masa-masa seperti ini bersyukur. Jangan ngotot. Dikasih tahu pendeta ngotot lagi. Coba belajar mulai hari-hari ini. Setelah belajar bersyukur, bersuka cita, Tuhan terima kasih. Di tengah pandemi aku masih punya Tuhan yang baik. Tuhan terima kasih, Tuhan pasti memberi pelajaran-pelajaran yang berarti. Tuhan masih punya pasukan malaikat untuk menjaga aku. Lalu kita jaga jarak. Kita cuci tangan, kita pakai masker, kita hindari kerumunan. Tetapi kita gak mau ditekan dengan ketakutan, kita gak mau ditekan dengan paranoid. Seperti beberapa minggu yang lalu saya bilang. Orang-orang sekarang nama famnya telah banyak berubah menjadi Parno. Namanya Cynthia, famnya Cynthia Parno. Oh, pendeta yang benar. Iya benar. Cynthia mana? Itu Cynthia Parno. Namanya Johnny. Tapi dikenal orang sebagai Johnny Parno. Namanya Slamet. Tapi dikenal orang Slamet Parno. Slamet mana? Itu yang Parno banget. Iya kan? Sebentar-bentar. Cuci tangan harus. Tapi kalau sebentar-sebentar cuci tangan, something is wrong with you. Jaga jarak harus. Tapi kalau udah jaga jarak masih ketakutan juga. Jaga jarak tapi tetap santai. Pakai masker tapi gak usah ketakutan. Kan udah pakai masker, tenang. Makanya ikuti protokol kesehatan, gak usah ditambah-tambah. Saya mencintai saudara. Saya minta maaf. Kadangkala mungkin kata-kata saya keras. Kadangkala mungkin statement-statement saya bisa menimbulkan hal-hal yang menyakitkan buat orang-orang tertentu. Tapi jujur. I love you. Saya sangat mengasihi saudara. Karena itu saya bicara keras bukan karena saya emosi, bukan. Tapi karena saya mencintai saudara, saya ingin saudara mengalami kebaikan Tuhan. Dan izinkan saya mengingatkan. Salah satu kunci dahsyat hari-hari ini. Bersyukur dan bersuka cita. Kalau hari ini, Minggu 1 November, minggu pertama. Di bulan November tahun 2020, sebelum satu bulan lagi kita mau merayakan Natal. Atau memasuki bulan Natal. Kita mulai ambil komitmen, mulai hari ini. Saya gak mau hidup dengan tertekan, kecewa, stres, putus asa, marah-marah, lalu kemudian bersungut dan mengeluh. Saya mau mengambil keputusan bersyukur dan bersuka cita. Sudah hitung. Sampai akhir tahun, sudah lihat. Bagaimana kesehatan sudah luar biasa, bagaimana hidup sudah diberkati, bagaimana rumah tangga sudah dipulihkan Tuhan, bagaimana hidup sudah makin dahsyat di hadapan Tuhan. Karena bersyukur dan bersuka cita. Selalu menghasilkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang selanjutnya, ketiga. Salib mendukung kita untuk mengambil keputusan dengan benar yang akan menentukan akhir hidup kita. Karena itu pilihlah untuk selalu memiliki hidup yang siap ditegur dan dinasehati. Jangan punya hidup yang kepala batu, sok tahu mau menang sendiri. Pak,
Belajar jadi orang yang masih bisa ditegur dan dinasehati. Ibu, belajar jadi orang yang bisa ditegur dan dinasehati. Jadi hamba-hamba Tuhan yang masih bisa ditegur dan dinasehati. Jangan sibuknya cuma negur orang, tapi tidak mau belajar. Saya bangga. Sampai hari ini, masih ada bapak-bapak rohani saya yang gak perlu saya sebut satu persatu namanya. Tetapi kalau saya salah, mereka masih menghubungi saya. Kalau dikira ada sesuatu yang perlu menjadi bahan pertimbangan, mereka berdiskusi dengan saya. Dan saya memuji Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Karena selalu saya bilang, kalau seorang hamba Tuhan tidak punya bapa rohani, tidak punya mentor, tidak punya orang yang dapat masih menegur dia, dia dapat cenderung liar, saudara. Sehebat apapun seseorang, pastikan dia harus tunduk pada otoritas. Karena kalau kita tidak tunduk lagi pada otoritas, kita cenderung liar. Kita harus jadi orang yang masih bisa dinasehati. Kita harus masih menjadi orang yang bisa ditegur. Kita masih menjadi orang yang bisa diarahkan. Diajak berdiskusi. Karena hidup bukan cuma soal debat. Debat itu soal menang dan kalah. Makanya ada lomba debat, ada debat presiden. Untuk apa? Menentukan siapa pemenangnya. Tapi diskusi berbeda. Karena diskusi mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Debat itu pokoknya itu debat. Tapi diskusi selalu kalimat tanya, bagaimana kalau begini? Bukankah begini? Oh iya, saya masih mesti begini. Gimana kalau begini? Menurut saya sih sebaiknya begini, menurut Anda gimana? Ah, itulah diskusi. Debat hanya menonjolkan ego. Tetapi diskusi mengarahkan kita pada rencana Allah yang sempurna yang sejak katakan amin. Sama-sama bilang saya masih harus bisa ditegur. Sama-sama bilang saya masih harus bisa dinasihati. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti salib mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan benar. Ia akan menentukan akhir hidup kita. Pilihlah selalu untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Selalu saya katakan. Kalau saya memilih untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Enggak mungkin saya salah. Seberat apapun jalannya. Seberat apapun langkahnya. Sebesar apapun badai yang harus saya lewati. Selama saya hidup benar dan takut akan Tuhan. Maka ada saja berkatnya, ada saja kemenangannya, ada saja mujizatnya. Makanya Daud pernah bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Tuhan Yesus sangat baik. Salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Dia mati supaya kita hidup. Dia menanggung segala-galanya supaya kita bisa mengalami semua yang direncanakan dalam hidup kita. Yesus, ku bangga padamu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk juga menerima perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur kita sehingga hari ini kita menerima persatuan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Yesus ku bangga. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sebelum hari ini kita terima perjamuan suci, izinkan saya berdoa buat saudara. Karena firman hari ini mengajar kepada kita, salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Kristus datang untuk membebaskan kita dari kematian.
Upah dosa adalah maut, dan setiap kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi salib menanggung segala kematian kita supaya kita hidup. Hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup jadi berkat, dan hidup menyatakan kemuliaan kasih Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Salib sudah menjadi perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Sekarang tinggal engkau memilih. Apakah engkau memilih untuk dendam? Apakah engkau memilih tetap hidup dalam dosa? Apakah engkau memilih untuk hidup dalam daging? Apakah engkau tetap memilih mengikuti hawa nafsu kebinasaanmu itu? Apakah engkau hanya memilih segala kenikmatan, kesenangan dunia, atau engkau berkata, tidak! Engkau memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau memilih untuk hidup bersyukur dan bersuka cita. Engkau memilih untuk menjadikan Yesus yang paling utama. Engkau memilih untuk dipimpin oleh Roh dan menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ini doakan, yang taruh tangan kanan di dada, buka hati sekarang, izinkan saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, dan pada saat yang bersamaan lihat setiap tangan yang mereka taruh di dada sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan, sebagai tanda doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tahu salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Karena itu ajar kami tetap memandang salib dan menentukan keputusan yang tepat dan pilihan yang benar di dalam hidup kami. Kami memilih untuk mengampuni. Kami memilih untuk taat dan setia. Kami memilih untuk menjadikan Kristus segala-galanya. Dan kami memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami memilih untuk menyalibkan daging dengan segala kesenangannya. Ya Kristus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Sehingga sungguh hari ini, kami bukan hanya menerima perjamuan suci, tapi kami buat komitmen yang baru untuk menjadikan Kristus salib sebagai yang paling utama. Terima kasih Bapa. Tuhan lihat dosa-dosa kami, Tuhan lihat kekurangan-kekurangan, kelemahan kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk melewati semuanya dalam damai, sejahtera, dan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan kalau ada yang sakit, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang jauh dari Tuhan, yang selama ini hidup dengan kekerasan hati, yang hidup dengan luka, kepahitan, pulihkan. Sehingga sungguh hari ini, kami juga dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, siapkan perjamuan kudus saudara dengan hormat, tapi sekaligus dengan kasih yang sempurna pada Kristus. Karena perjamuan kudus bukan saat yang menakutkan, tapi perjamuan kudus saat yang begitu indah kita duduk sehidangan dengan Kristus. Sambil kita persiapkan tubuh dan darah Kristus, nyanyikan pujian ini, tubuhmu terpecah. Haleluya. Tubuhmu terpecah, menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah, melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah, menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah, melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Kita menikmati tubuh dan darah Kristus, tubuh yang terpecah dan perjanjian darah yang Kristus tumpahkan buat kita. Pegang roti di tangan kanan kita,
Dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita setuju sama-sama kita katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jika kita setuju sama-sama kita katakan amin. Pegang roti di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan, setelah itu kita akan naikkan doa bersama-sama. Baru kemudian kita makan bersama dengan iman. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di tangan kanan. Naikkan doa ini bersama-sama saya. Ulangi doa saya. Setelah itu baru kita akan makan bersama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh yang terpecah. Yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh jiwa rohku. Dan menjadikan aku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, sifat dan karakterku diubah. Hidupku dibaharui. Hatiku dibaharui. Pikiranku diperbarui, perkataanku diperbarui, keluargaku diperbarui, dan masa depanku diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku bebas dari kanker. Aku bebas dari tumor. Bebas dari leukemia, pendarahan. Tidak akan stroke, tidak akan terbaring di ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, segala bagian tubuhku sehat. Karena segala kutu penyakit, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat. Segala kecelakaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Kita ucapkan syukur. Kita makan bersama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Karena tubuh yang terpecah menyempurnakan kami untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan sebagai warga kerajaan sorga. Haleluya. Pegang cawan di tangan kanan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui darah Kristus lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Kita naikkan doa ini bersama-sama, ulangi doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tertumpah. Karena melalui darah yang tertumpah, dosaku diampuni. Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia. Hidupku milik Kristus. Aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjaga aku, menjaga keluargaku, menjaga pekerjaanku, menjaga usahaku, menjaga seluruh gerak hidupku, serta menjaga dan menjamin masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, aku bebas dari segala kutuk, baik kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, serta segala kutuk yang diucapkan orang tentang aku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan.
Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih seluruh janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat serta kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga yang memerintah bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Kita ucapkan syukur, kita minum bersama. Inilah darah Kristus, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 bersyukur. Saya beri waktu 1-2 menit ini, di rumah sudah masing-masing bersyukur. Buat tubuh yang terpecah, buat darah yang tertumpah, buat persekutuan sehidangan dengan Kristus dalam pesta perjamuan kudus saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau Yesus gak mati, gak mungkin kami hidup. Kalau Yesus gak disalib, tidak mungkin kami hidup dalam mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami. Yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam perzinahan, yang hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan, sudah dibebaskan. Sehingga kami sekarang hidup untuk Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam saat perjamuan suci ini juga, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia, selamatkan bangsa kami. Umat mayoritas di bangsa ini, Tuhan tuntun, Tuhan terangi, beri damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan kuatkan, Tuhan tegakkan untuk selalu menyatakan kebenaran. Gerejamu di tempat ini, Gereja Battle Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah, kebenaran dan kasih. Jemaat Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan, dikuatkan untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, ya Kristus, berikan hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari budaya serakah. Jauhkan mereka dari budaya korupsi dan merampok. Tetapi tuntun mereka dalam takut akan Tuhan dan melakukan perjuangan yang baik sebagai pahlawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun paranormal, kuasa-kuasa kegelapan. Tapi tuntun mereka pada rasa takut akan Tuhan. Tuhan, jauhkan bangsa ini dari resesi dan krisis ekonomi. Meskipun pandemi ini berlarut, tapi ada saja berkat dan mujizat buat bangsa kami. Karena masih ada puluhan ribu hamba-hamba Tuhan yang tetap mendoakan bangsa ini dan membawa bangsa ini dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para dokter, para suster, tim medis, sebagai benteng terakhir dari pandemi ini, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Mampukan kami mengikuti protokol kesehatan dengan baik, tanpa khawatir, tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa membuat kegaduhan-kegaduhan seperti yang terjadi sekarang-sekarang ini dalam nama Yesus. Belas kasihan juga atas bangsa ini Tuhan. Kalau ada provokator-provokator baik dari asing maupun dari dalam yang berusaha memecah dan mengadu domba bangsa ini dengan politik Belanda, Davidia, et impera, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sadarkan kami bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, karena kalau kita bersatu, kita akan kuat. Sehingga kami saling menghargai umat berbeda agama, suku, bangsa. Dan ada saja berkat dan mujizat Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu yang atau pilkada serentak dalam waktu dekat. Tuhan tolong. Jauhkan dari provokator-provokator. Jauhkan dari kegiatan-kegiatan intoleransi dan permainan-permainan SARA di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia. Tolong kami juga masing-masing untuk membangun keluarga kami sebagai sorga. Sehingga kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amen. Haleluya. Semoga kasih dalam Tuhan, beri tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia dahsyat, dia luar biasa. Sama-sama bilang, saya siap jadi pelaku firman. Saya siap
Ayo dong, ayo sama-sama bilang, saya siap jadi pelaku firman. Yeah, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk memberi persembahan. Dan ini adalah minggu pertama dan selalu saya katakan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center hanya menerima perpuluhan dari jemaat dan orang-orang yang memang berkomitmen untuk ada dalam gereja ini, saudara. Jadi perpuluhan, saudara boleh kembalikan ke gereja saudara masing-masing. Kalau saudara mengikuti ibadah minggu bersama dengan kami ini, lawatan Allah di rumah masing-masing, dan saudara dari gereja-gereja lain, kembalikan perpuluhan saudara kepada gereja-gereja saudara. Mungkin saudara berkata, tapi di gereja kami tidak diajarkan perpuluhan. Tapi kalau saudara kirim perpuluhan, pasti diterima. Karena diperlukan untuk perluasan kerajaan Allah, ya kan? Bahkan mungkin pendeta sudah paling ngotot nyerang perpuluhan-perpuluhan gitu, ya kan? Kirim aja perpuluhan ke rekening gereja, pasti diterima, saudara-saudara. Karena memang gereja membutuhkan. Tetapi khusus untuk jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saudara boleh mengembalikan perpuluhan ke gereja ini dan kita akan pakai untuk hal-hal yang baik dan bertanggung jawab, saudara-saudara, ya. Itu khusus untuk perpuluhan. Tetapi persembahan, setiap saudara bisa memberi dengan sukacita. Dan sekali lagi saya bilang, persembahan tidak diwajibkan. Kalau saudara merasa tidak terdorong untuk memberi persembahan, ini gak apa-apa saudara, ya kan? Karena Tuhan datang gratis saudara. Tetapi kalau saudara rindu untuk berbuat sesuatu karena saudara menyadari bahwa semua datangnya dari Tuhan dan saya tidak mau datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, saudara boleh memberi yang terbaik buat Tuhan, saudara. Dan ada satu hukum dalam memberi yang dalam Alkitab dijelaskan, jangan memberi dengan duka atau paksa. Pastikan kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kebanggaan. Saya boleh memberi buat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami sudah menerima firman. Kami sudah menerima ibadah yang sungguh menguatkan iman kami. Di hari Minggu pertama di bulan November, satu bulan sebelum kami masuk dalam bulan Natal, kami sudah mempersiapkan hidup kami sungguh-sungguh untuk menyambut Kristus yang datang 2000 tahun di Bethlehem, mengingatkan kami untuk siap menyambut Kristus datang kembali. Karena itu mereka yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, Tuhan memberkati. Mereka yang mau memberikan persembahan misi, mereka yang mau memberikan persembahan pelayanan, mereka yang mau memberikan persembahan syukur, sukacita di dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati berlipat kali ganda sehingga pada mereka ada berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dijauhkan dari mereka segala belang pelahap, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka sehingga berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Setiap mereka yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat untuk mengelolanya dengan bertanggung jawab. Sehingga setiap rupiah yang dipersembahkan akan Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Menghadirkan shalom sorga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan Amen, haleluya. Mari kita siap memberi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan jangan lupa, seperti yang tadi saya sudah bersama launching buat saudara sekalian, yaitu buku terbaru saya, yaitu Saat Teduh Harian Pribadi, akan membimbing saudara sepanjang 2021 untuk hidup beruntung bersama Kristus. Berisi 365 renungan yang setiap hari akan mengarahkan saudara pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sehingga mengalami bonusnya yaitu beruntung bersama Kristus. Jadi saudara bisa memesannya melalui Martin di 0813-9080-6494. Saudara ya, puji Tuhan. Persembahan dapat saudara berikan melalui nomor-nomor, melalui nomor-nomor bank yang ada atau melalui scan QR-nya sehingga setiap saudara dapat semakin dimudahkan. Karena di masa new normal ini tidak ada kotak persembahan, kantong persembahan, kita memberi secara dewasa. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu persembahan kita. Karena itu pastikan beri yang terbaik buat Tuhan. Dan bersamaan dengan saudara memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mau mengajak saudara untuk menyaksikan ministry update, yaitu pelayanan di hari Minggu kemarin. Dan oleh anugerah Tuhan, saya boleh melayani seminar bersama dengan tentara di Korem
Surakarta, saudara-saudara. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Di masa pandemi ini, tetapi tentara-tentara tetap belajar bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa pelayanan juga yang akan bersama-sama bisa saudara ikuti dalam ministry update dan kemudian church update. Apa yang akan terjadi seminggu ke depan ini? Tuhan Yesus memberkati dan jangan langsung keluar dulu karena saya masih kembali untuk menyampaikan doa berkat buat setiap saudara. Haleluya. Kami berhimpun bersama-sama menaikkan syukur dan doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dengar dan Engkau melihat. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Para pemimpin kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua jajaran yang ada Tuhan.
Kami berdoa Tuhan taruh hikmat untuk Indonesia, untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi. Biar NKRI tetap selalu ada dan sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, inilah umat-umat yang selalu mencintai Engkau Tuhan, selalu berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi. Kami mencintai Indonesia, dan terjadilah Tuhan Yesus keselamatan yang luar biasa. Kiranya Huang Tien memberikan kesehatan dan juga bimbingan rohani bagi para pemimpin kami untuk dapat memimpin negara ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih, sehingga negara kami, negara yang tercinta Indonesia, senantiasa boleh menjadi negara yang maju dan senantiasa dapat mengatasi segala permasalahan yang ada. Ya Allah, berkahi ya Allah negara Indonesia, ya Allah, damai. Ya Allah, damai sentosa, berkah. Ya Allah, dengan ridhamu. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil al-Fatiha. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama bilang doa berkuasa. Kalau demo sudah tidak berkuasa, kalau apapun tidak bisa berkuasa, ahli-ahli ekonomi tidak bisa tolong, tetapi saya percaya doa menentukan nasib bangsa. Demo dengan anarkis hanya akan merusak, tapi doa dengan sungguh-sungguh akan memulihkan dan menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Kita tokoh agama, umat beragama harus berdoa. Jangan mau tokoh-tokoh agama pakai sebagai kendaraan-kendaraan politik. Tokoh-tokoh agama harus tetap bersatu. Tokoh-tokoh agama harus mengusahakan damai sejahtera. Tokoh-tokoh agama harus tetap bergandengan tangan. Karena ketika tokoh-tokoh agama bersatu merendahkan diri, ada berkat dan damai sejahtera untuk Indonesia. Waktu Sumpah Pemuda ada kalimat begini gak? Beragama satu. Ada gak beragama satu? Ada gak beragama satu? Ada gak bertanah air satu? Ada gak berbangsa satu? Kita bertanah air satu, berbangsa satu. Dia bernama Indonesia. Yang setuju katakan Indonesia. Sama-sama bilang Indonesia. Sama-sama bilang doa menentukan nasib bangsa. Umat muslim harus berdoa. Konghucu harus berdoa. Buddha harus berdoa, Hindu harus berdoa, Kristiani harus berdoa, Katolik harus berdoa, Protestan harus berdoa. Dan waktu kita semua berdoa, saya percaya langit terbuka, berkat Allah dicurahkan. Indonesia bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami umat Tuhan berbeda-beda agama. Tetapi kami tegakkan hati kami dan berkata, terima kasih Tuhan. Kami berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. Karena itu ikat kami Tuhan dengan kasih-Mu. Indonesia kuat, Indonesia diberkati, Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia lihat mujizat dan kuasa Tuhan. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah dan kasih karunia tersendiri. Karena itu saatnya sekarang kita masuk dalam doa penutup dan siap untuk menerima berkat. Saya secara khusus memberi apresiasi buat setiap saudara yang sudah mulai belajar. Karena saya perhatikan sekarang jemaat program ini, program Minggu Penuh Mujizat Lawatan Allah di rumah masing-masing, stay-nya sudah mulai lebih panjang, saudara-saudara. Tadinya biasanya 4.000, 5.000, tapi pas mau terakhir-akhir tinggal 400, 300. Tapi sekarang udah semakin mantap. Saya apresiasi. Biasakan kita menghormati hadirat Tuhan dengan mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Biasanya kalau di gereja kan pengen buru-buru karena takut mobilnya macet nanti. Sekarang apa yang mau diburu-buruin, saudara? Jadi pastikan sudah bersama-sama. Haleluya. Krisman, Kiki, dan tim musik yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Dan kami suka cita melayani saudara hari ini. Karena saya percaya betul, sungguh
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yehovah Shammah, dia hadir untuk menguatkan kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat kasih karunia rahmat Tuhan. Kami boleh ada sampai ibadah akhir kami ini. Begitu banyak rahmat anugerah kasih karunia yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan mampukan kami untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena kami dengar firman-Mu yang tetap terngiang di dalam roh kami. Pergi, jadikan sekalian bangsa murid-Ku. Biarlah kami tuntaskan amanat agung Kristus untuk senantiasa mengabarkan Injil, untuk senantiasa membawa damai, menghadirkan sukacita dimanapun kami berada. Kalau kami suami, kami jadi suami yang baik. Kalau kami istri-istri yang baik. Kalau kami karyawan, karyawan yang jujur. Kalau kami jadi pemimpin, kami jadi pemimpin yang luar biasa. Sehingga dimanapun kami ada, kami menyatakan ciri Kristus. Kalau kami orang-orang muda, kami orang-orang muda yang bergairah buat Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memilih untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Selama kita menjadikan Kristus sebagai gembala agung kita, kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Sehingga gadanya dan tongkatnya senantiasa menjadi penghiburan buat kita. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Suami, istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Bersama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, kami terima dengan iman. Amin, kami terima dengan iman. Amin, kami terima dengan iman. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, kami terima dengan iman. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Izinkan saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama dengan Krisman, Kiki dan tim musik yang luar biasa mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap saudara. Tetap semangat, tetap sukacita dan biarlah kuasa kematian Kristus dalam hidup kita sehingga kita berjalan kuasa kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan untuk mengalami lawatan Allah selanjutnya. Haleluya.